Tunggu miris SMK Negeri 1 Siatas Barita yang beralamat Jalan Marhusa Simorangkir Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara kumuh dan tidak terawat dan kurang mendapat perhatian. Dari pantauan tim beberapa awak media Palapa TV Gapura News dan internetnews.co.id, terlihat kondisi halaman sekolah sangat memprihatinkan, kumuh banyak sampah berserakan di mana-mana yang memanjang seolah tidak terawat dan dibiarkan oleh pihak sekolah. Salah satu warga sekitar sekolah yang enggan disebutkan namanya mengakui kalau saat ini situasi halaman sekolahan tersebut sangat kotor dan kumuh padahal anggaran pendidikan sudah ada. Masih ada sekolahan yang kurang terurus. Selain sampah di sekeliling pekarangan sekolah berserakan dan barang bekas berserakan di pekarangan sekolah dan kamar mandi WC pun jorok mumpat kurang perhatian dari pihak kepala sekolah dan para dewan guru, ucap warga setempat. Seharusnya ada prioritas di bidang pendidikan karena pemerintah sudah memberikan anggaran untuk biaya perawatan sekolah. Alangkah mirisnya sekolahan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara SMK Negeri 1 Siatas Barita yang berlokasi Jalan Marhusa Simorangkir Kecamatan Siatas Barita. Saat tim awak media berkunjung ke sekolah SMK Negeri 1 Siatas Barita, Kepala Sekolah Endiamam Nelpitupulu tidak berada di sekolah itulah pengakuan salah satu guru. Lalu awak media meminta izin ke salah satu guru sebagai wakasek kurikulum bernama Diana Simorangkir. Tim awak media ingin monitoring ke sekolah. Wakasek kurikulum SMK Siatas Barita Diana Simorangkir meminta surat tugas kepada salah satu awak media ini. Lalu awak media Palapa TV memberikan surat tugas beserta KTA yang diminta wakasek dan memofotonya. Hasil monitoring tim beberapa awak media menemukan kamar mandi WC jorok diduga mumpet sehingga menimbulkan bau amis, bau tidak sedap. Di samping itu juga gedung sekolah diduga minim perawatan plafon ruangan, kelas di dalam dan di luar banyak yang pecah dan bolong. Kaca ruangan banyak yang pecah, ada dugaan minimnya pengetahuan kepedulian kepala sekolah memplot biaya perawatan sekolah. Dengan inisiatif, awak media meminta nomor kontak HP kepala sekolah kepada wakasek kurikulum Diana Boru Simorangkir tapi tidak diindahkan dari pihak guru. Tidak memberikan dengan alasan tidak memberikan nomor menjaga privasi, kata guru tersebut. Sampai berita ini diterbitkan, kepala sekolah SMK Negeri 1 Siatas Barita belum bisa dikonfirmasi. Awak media sudah berulang kali menghubungi via WhatsApp namun gak diangkat. Dan dicoba konfirmasi via WhatsApp tidak memberikan tanggapan, dan informasi yang diperoleh oleh media diduga kepala sekolah jarang masuk kantor kalau ada pun sebentar lalu keluar meninggalkan sekolah. Di waktu yang sama awak media mencoba meminta tanggapan dan menanyakan sampai di mana pengawasan. Himbauan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Humbahas Wilayah 11 Provinsi Sumatera Utara Alfred Haji Silalahi memberikan tanggapan. Pihak Dinas Pendidikan Sumut perlu mengevaluasi kinerja Kepsek SMK Negeri 1 Siatas Barita dalam pengalokasian dana BOS untuk sarana dan prasarana. Edward JP Hutapea Palapa TV mengabarkan.